Coba, ini kan harusnya berdiri ya. Nah, saya liatin dari jauh biar kelihatan. Jadi kita rakit yang bawah dulu. Ini kan harusnya seperti ini ya. Nah, ke sini ya. Jadi otomatis kabelnya ini kita masukkan ke bawah sini. Dan kabelnya ke bawah sini. Ini masukkan ke sini. Ini udah berdiri, kemudian ini ada kabelnya. Ini kabel ini biar cantik, Anda masukkan ke sini ya. Tinggal seperti itu, oke. Nah, kunci udah stabil dia. Ininya lepas, oke. Sekarang kita tinggal merakit kipasnya. Ini kan ada bagian belakangnya. Anda pasang dulu bagian belakang ini di sini, masukkan ke sini, cari lubang yang pas ya. Nah, sepertinya ini bagian bawah. Anda lihat ini, saya dekatkan ya. Ya, ada semacam pengunci ini. Nah, ini. Lubang, jadi lubang-lubang ini kan banyak lubang-lubang nih. Nah, yang cari yang ini kayak pengunci kecil ini, saya lihat nih. Ini ada pengunci kecil ini. Nah, sesuaikan aja. Sesuaikan aja. Nih. Biar lari ya. Saya lihatkan lagi. Ke Anda. Jadi kuncinya di sini. Jadi otomatis ini mantap, dia nggak akan goyang-goyang lagi ya. Otomatis dia nggak akan lari lagi karena udah dikunci sama yang posisi ini tadi ya. Kemudian kita kuatkan lagi dengan nih. Ini penguat untuk ini. Ya. Kita lihat ini mana yang benarnya nih. Nah, ya udah mantap sekarang. Ini tadi udah nggak lari, terus dikunci lagi pakai yang putih ini. Jadi kalau yang hitam tadi pengunci bagian bawah, kemudian kalau yang ini pengunci bagian untuk apa, pelindung belakang ini, cover belakangnya. Baru kita pasang kipasnya. Tapi ini yang ada ke depan. Ininya ini. Patokannya ini aja. Bukan ini belakang, lubang-lubang ini ke depan. Kita masukkan ke sini. Ya, nanti. Biar pas pasangnya saya lihatkan dulu ke Anda, ke sahabat YouTube sekalian. Ini ada semacam besi kecil ya. Ada yang satu ke sini, satu ke sini. Nah, inilah nanti yang untuk nyangkutin kipas ini. Ini saya tunjukin. Di bagian belakang ini ada semacam lubang. Kelihatan nggak ya? Pokoknya ini ada semacam kayak lubang gitu loh, nggak begitu jelas ya. Jadi dia ke sini. Pokoknya yang besi hitam ini, yang kiri kanan ini bisa masuk ke dalam ini. Pokoknya intinya itu nanti ya, kalau Anda megang ini, mungkin kalau di kamera nggak begitu jelas ya. Saya sampingkan juga nggak, karena warnanya biru jadi nggak begitu jelas ya. Pokoknya dia nggak rata permukaannya, ada bagiannya kayak lubang ke kiri kanannya, ada lubang itu untuk masukin besi hitam ini. Patokannya ini aja, yang ini Anda masukkan ke dalam besi hitam ini. Jadi dia mantap, nggak bisa geser. Oke, sekarang tinggal kita kunci. Ini penguncinya.
Ya. Nah, sekedar informasi, pengunci kalau biasanya kalau baut pengunci kan ini ke kanan nih. Kalau ini kipas nih kuncinya ke kiri ya. Kenapa kunci ke kiri? Karena ini harus berlawanan arah dengan kipas ini. Kalau kuncinya ke kanan nanti dia bisa kebuka ya. Jadi dia kuncinya ke kiri kalau kipas ini. Ya. Udah kepasang posisinya. Kemudian yang berikutnya kita pasang ini ya. Nah, ini. Ini sepertinya tinggal masukin aja. Tinggal masukin ke dalam ini ada semacam wadahnya gitu. Tinggal klep aja. Nah, tinggal gitu aja dia. Tak 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 langsung masuk dia. Jadi tanpa tanpa ada baut atau apa ini langsung masuk aja. Nah. Dah. Udah otomatis terkunci dia. Ya, itu aja. Itu pun nanti kalau mau buka tinggal ini aja pakai obeng pakai apa kalau mau buka mau bersihinnya. Udah terpasang, tinggal apa lagi yang kurang? Tinggal satu penutup ini. Ini juga tinggal pasang, tinggal klik. Ini ada nggak pakai baut pakai lah. Tinggal ini ada tempatnya. Kebetulan ada tempat. Oh, nah ini berarti saya salah nih. Karena tempatnya ini kan udah kayak gini nih, udah dipastikan nih tempatnya. Gini-gini. Kiri kanan berarti dia harusnya gini tulisnya kan. Nah, harusnya yang untuk nyangkutin ini harusnya di kiri kanan. Ini kebetulan posisinya gini. Agak miring. Berarti kita lepas dulu ini. Tadi salah pasang saya berarti ya. Kita lepas dulu berarti ada kesalahan ini. Seperti saya bilang tadi ini tinggal diangkat-angkat aja bukanya. Nah, sekarang kita pastikan ini yang lubang-lubang ini ya. Ini satu ya kelihatannya. Kelihatan enggak kelihatannya? Pokoknya ini agak-agak beda lah dengan ininya. Kita pasang aja lah ya. Nah, tinggal masukkan ini yang kayak menonjol ini. Paskan dengan yang ini, yang kayak lubang-lubang ini. Nih. Nah, pasang ini atau saya lihatin ke sininya. Nih. Nah, ini. Tinggal klik gitu ya. Nah, udah masuk ya. Ini kuncinya. Jadi yang penguncinya ini satu, ini satu. Kan kalau sahabat YouTube langsung megang ini kelihatan. Nah, udah gini kan posisinya. Jadi dia memang harus di kiri kanan gitu tadi miring jadi. Nah, ini kan udah tahu kita nih harusnya gini posisinya. Tulisan nyakunya harus lurus ya. Biar cantik aja sebenarnya nggak ngaruh dengan putaran kipas atau apapun. Tapi biar bagus aja sebenarnya. Udah lurus kan? Tulisan miyako nya udah ya, tinggal kita pasang aja, klik nggak tekan-tekan aja ini. Dia tanpa baut. Nah, jadi deh. Jadi nggak terlalu banyak karena mesinnya udah dirakit ini kan. Nah, tadi yang di depan di box depan ada bagian garansi nih. Ada tulisan garansi 3 tahun motor, jadi motornya 3 tahun garansinya ini. Oh ya, satu lagi yang belum pasang nanti ada ini. Ini kita pasang ke sini. Apa fungsinya ini? Ini kita pasang ini kebetulan ada kayak garis-garis ini. Nah, ada kebetulan di sini ada tempatnya. Yang jelas ini masuk ya. Fungsinya ini untuk kalau dia kipas kan bisa kiri bisa kanan itu tarik kalau mau tetap ke depan aja tekan gitu tuh. Sekarang kita coba ya, kita nyalakan ini. Nah, ternyata muter kipasnya tuh tekan gitu. Oke, coba kita yang kekuatan 2 itu 1 ya. Kita 2. Kita lagi. Kekuatan 3 coba. Kita lagi. Ini matiin. Ini 3, ini 2. Ini 1. Ini matiin. Oke. Ini tadi kalau saya bilang tadi kalau dia kiri kan muter. Coba kalau kita hidupkan. Biar nggak kiri kanan,
caranya ini harus ditarik kan. Nah, ini saya bilang tadi, tarik, dia nggak muter kan. Muter nanti. Oke, sahabat itu. Jadi itu cara mudah merakit kipas angin Miyako. Ini yang seri ini yang saya sebutin tadi. Jadi mudah, simple, tanpa harus lihat manualnya udah gampang. Demikian video ini, semoga membantu sahabat YouTube sekalian.